Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan memberikan nikmat masa, kesihatan dan sebagainya kepada saya khususnya lah kepada perempuan yang mana yang menonton pada malam ni. Terima kasih kerana ikut saya punya perkembangan live. Saya dua malam saya mohon maaf saya tak dapat live kerana faktor faktor kesihatan lah, sebab saya sakit kepala dua malam. Saya pun tak tahulah kenapa, mungkin sebab panas kot. Hujan, tak hujan kan. So bila tak hujan ni dia jadi panas. Kita jadi macam sakit kepala sebagainya. So alhamdulillah, hari ni saya rasa macam dah okey dah sikit. Dan saya rasa kita kena buat live juga. So terima kasih kepada semua yang yang join live saya. Kita test dulu. So, saya rasa macam takut tak ada orang pula tengok malam ni. Tapi apa-apa pun malam ni kita nak santai-santai je. Kita nak share satu perkara yang berkaitan dengan keperluan seorang wanita untuk memilih dulu suami dia sebelum dia kahwin. Okay, ada penonton Wani Zainal, yeah. So terima kasihlah kepada semua yang join pada malam ni. Dan apa yang saya harapkan adalah kita semua dalam keadaan yang sentiasa sihat dan sebagainya. Ya betul Puan Adam and Adam komen kat dalam Facebook page. Waalaikumsalam. Cuaca terlalu membahang lately. Betul. Bila cuaca dia terlalu membahang ni dia sakit kepala. Dia rasa macam nyut. Saya sakit pasal tau lah malam macam tu lah kan. So bila panas aja kita rasa macam ish perlu rasa sakit, tak boleh nak pergi lah ni, memang kena minta cuti lah. So saya minta cuti kepada perempuan semua yang mana mungkin menunggu nanti saya punya live. So saya mohon maaf lah. Hari ni insyaAllah okey dah sikit. Mungkin suasana pun dah okey dan sebagainya. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menonton saya pada malam ni. Dan saya nak kita nak test dulu kita punya sound semua dan sebagainya. Alright, saya nak bagi dua hari dah tak dapat teka-teki kan. Hari ni kita boleh bagi teka-teki lagi kah? Okay, kita boleh bagi teka-teki kot lah. Baik, kita test dulu. Teka-teki tujuannya untuk kita nak santai-santai. Kita nak tunggu orang-orang lain, kawan-kawan yang lain semua masuk. Dan dalam masa yang sama saya nak nak test siapa yang dengar teka-teki tu maksudnya okey lah kan. Okay, alright. Soalannya berbunyi begini. Kita dalam Malaysia ni kan, kita ada banyak jenis kereta. Betul kan? Kita ada banyak jenis kereta. Tapi ada satu kereta tu kita tak panggil dia kereta. Kita tak panggil dia kereta. Apakah itu? Okay, cepat jawab. Kereta apa yang tak panggil kereta dekat dalam Malaysia ni? Cepat. Come on. So, Waalaikumsalam pada semua yang yang bagi salam. Kalau bagi-bagi salam tu, kalau boleh tolonglah jawab soalan teka-teki saya ni. Cuba nak test je, okay? Kita nak test dulu sound okay ataupun tidak. Puan Anur Fatih, Waalaikumsalam. And Adam kata sound okay, right? Wan Zuraini Amir Hamzah, Waalaikumsalam. Syuhada Su Masih, Waalaikumsalam. Fatim Fazil, terima kasih kepada anda semua yang terus join. And Adam tak tahu jawapan. Alah, teka je lah. Kereta apa yang orang tak panggil kereta dekat Malaysia ni? Macam. Kereta apa? Kereta potong perdana. Kereta kancil. Salah. Kereta kancil kita masih panggil dia kereta kancil. Tak ada. Salah. Lagi. Senja dan Merah CTI tengok ni. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Kah. Saya bagi teka-teki ni untuk kita bagi relax. Chill. Okay. Relax, chill tu. Kereta api, kereta juga bunyinya tu, tak leh. Azanizawati jawab, kereta api salah, kita panggil juga kereta dia. Sat duk fikir. Okay, kereta kancil pun kita panggil kereta juga.
Okey, kita dapat pemenang lah. Sabah Karisma Sabah. Taksi jawapannya. Kita tak panggil kereta tu kereta taksi. Kan? Sekarang ni dia canggih sikit. Kita tak panggil taksi, kita panggil Grab. Okay, Grab pun kita tak panggil kereta. Okay? Jawapannya taksi. Ada kita panggil kereta taksi? Tak ada. Kita panggil taksi je. Alright. Apa imam? Grab pun boleh juga lah kan. Sekarang ni punya zaman. Alright, so terima kasih. Terima kasih kepada semua yang join. Jawapan teka-teki malam ni adalah kereta yang tak dipanggil kereta. Jawapannya adalah taksi ataupun Grab. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang menonton pada malam ni. Hari ni jangan panggil saya ustaz lah. Nampak ni? Saya dah punya feeling dah ni. Rasa-rasa macam dah rapper-rapper sebenarnya. Okay, so saya nak, kita nak share sikit. Hari ni cerita tentang apa faktor yang berlaku perceraian paling tinggi. Dan benda ni saya nak cerita disebabkan ada satu benda yang tular. Okay, satu benda yang viral. Kalau siapa yang follow Twitter. Alright? Hari ni saya tak ada post apa pun dekat Twitter. Okay, Halmi Mazila Zira. Ampang, okay. Alright, cantik. So siapa yang dengar kata jawab soalan teka-teki ke, dengar bagi tahu okey dan sebagainya tu. So maksudnya so, okey lah kan. Gambar saya jelas, elok. Nampaklah kulit saya ni hitam manis. Kalau anda nampak kulit saya ni putih, tu masalah. Alright, so terima kasih. So kalau anda follow dekat Twitter perempuan, yang mana ada satu viral hari ni tentang perbualan. Okay, perbualan WhatsApp. Saya tak tahu pastilah perbualan WhatsApp ataupun tidak. Cuma perbualan lah bagi tentang seorang lelaki ni nak kahwin dengan seorang perempuan. And then lelaki, perempuan ni kata macam dah sediakan, dah ada ke kereta, rumah dan sebagainya. Lepas tu lelaki ni kata so kena memang nak kena ada segala-galanya ke baru boleh kahwin macam tu. Lepas tu perempuan ni pun jawab kata habis tu? Macam tu lah, seolah-olah macam tu lah. Saya pun nak ulas nak cerita macam tu pun seolah-olah payahlah juga, bukan saya yang mesej kan. Cuma yang penting tu adalah nak menunjukkan kata seorang wanita ni dia menolak lah, dia menolak tentang lamaran lelaki tersebut untuk berkahwin disebabkan kata lelaki ni pun buat expectation dia bagi tahu kata macam materialistik. So jawab persoalannya sekarang, adakah disebabkan seorang wanita ni dia nak benda tu dikira sebagai materialistik? Betul kan? Pada saya ada pandangan saya tersendiri. Cuma apa yang kita nak kongsikan pada malam ni adalah berkaitan dengan kepentingan nafkah sebenarnya. Alright? So adakah macam kereta tu nafkah dan apa bentuk nafkah yang sebenarnya kepada seorang isteri? Boleh ya? Alright. So bila anda dah berkahwin perempuan, kalau kita lah, kita ambil sebelum kahwin lah. Kalau kata anda belum berkahwin, anda anak dara ke? Anda janda ke? Alright. Kalau anak dara yang sekolah, yang baru habis universiti ataupun kat universiti baru tak ada kerja apa lagi tu, tanggungan ni adalah tertanggung kepada dia punya bapak lah. Okay? Ataupun datuk. Dan siapa-siapa lah, abang ke dan sebagainya. Kalau kata tak ada ayah, tak ada datuk, abang lah kena nak ambil kontrol. Okay? Tapi andai katalah bila anda sudah berkahwin, okay, apa yang kita kena tahu sebagai seorang isteri perempuan, bila kita dah berkahwin ni memang dah jadi 100% tanggungjawab tu kepada seorang suami. Walaupun sekarang ni ramai wanita yang bekerja, kan? Kalau saya tanya malam ni kan, saya pasti jawapan majoriti yang akan jawab sekarang ni dia sedang bekerja. Okay? Dia majoriti yang follow saya ni sedang bekerja. Kuranglah orang kata suri rumah. Kalau suri rumah pun satu pekerjaan tapi dia ada kerja tambahan. Berapa ramai kat sini yang bekerja? Okay? Pasti. Saya pasti jawapannya ramai yang bekerja dalam cerita, dalam live page ke, dalam live IG ke, sama. Ni IG belah ni, page belah ni. Saya live kat dua tempat ni. Alright? Sebab kita pasti bila kita berkahwin ni perempuan, kalau kata bekerja, mesti dia kena tahu juga tanggungjawab dia terhadap suami dia tu bukan dia menanggung untuk diri dia. Kalau kata isteri bekerja sekalipun, dia masih lagi
di bawah tanggungan suami dia. Maksudnya, suami dia tu mesti kena sediakan rumah. Mesti kena sediakan rumah, mesti kena sediakan pakaian, mesti kena sediakan makan minum. Okay? Bila kita sebut rumah perempuan, dia bukannya rumah ni beli rumah semata-mata. Bil api kena bayar. Bil ayam kena bayar. Okay? Bil estro tak wajib. Ha, ataupun sekarang ni orang dah tak open nak pakai estro, contoh dia. Orang pakai Unify. Ha, bil Unify pun tak boleh juga. Ha, sebab yang tu dia bukan kita panggil apa? Dia bukan keperluan. Okay? Dia macam satu kehendak sahaja. Kalau ada orang nak berhujah kata keperluan sekalipun, memang sukar lah. Sebab benda tu kalau tak ada pun tak mematikan kita. Tak menyukarkan keadaan. Yang penting, rumah ni kena ada air, kena ada elektrik. Kalau orang utara sebut api. Dia bukan bil api tu. Maksudnya orang tu, oi ada api kat rumah ni. Tak. Okay? Api tu elektrik. Dia kena sediakan benda tu. So, bila ada message yang tular macam tu, jawapan saya pada saya, memang penting untuk seorang suami ni, okay, seorang suami pula dah. Kalau seorang lelaki ni, kalau kata dia nak kahwin dengan seorang perempuan, dia mesti kena sediakan. Okay, dia mesti ada capability, kemampuan. Okay, dia mesti ada kemampuan untuk nak provide everything. Dia tak boleh kata, tak apa, lepas kahwin nanti ni, insyaAllah akan ada macam-macam. Dari satu sudut yang tu kita mungkin boleh percaya. Okay, kita yakin Allah kata, kalau kata kahwin, dia akan bertambah rezeki. Tapi Islam tak pernah tolak untuk kita berfikir dan berusaha secara logik juga. Yeah? So kalau kata logiknya, andai kata anda nak berkahwin, okay, memang patut seorang wanita ni, kalau saya memang kata memang patut, wanita ni kena kena pilih lelaki yang mempunyai kesediaan. Kesediaan ni bukan sekadar sedia dari sudut macam, tak apa, aku boleh jadi bapa, contoh dia. Ataupun tak apa, saya bersedia untuk berjumpa dengan parents dan sebagainya. Memanglah ada setengah orang gentle, memanglah gentle kadang ni. Bersedia, cakap mulut bersedia sebagainya. Tapi kemampuan tu dari sudut kewangan especially, benda ni kadang-kadang tak cukup lagi. Bukan kita nak menghalang kepada perkahwinan. Okay? Bukan menghalang kepada perkahwinan. Tetapi kita kena berdiri atas fakta dan berpijak di atas bumi yang nyata. Fuh, ayat. Cantik kot malam ni. Spontan tu. Okay, berdiri atas fakta dan berpijak di atas bumi yang nyata. Ha. Faham? Jadi kalau kata anda kena nak berkahwin dan sebagainya, so tak salah kalau kata wanita ni memang nak kena pilih laki yang betul-betul bersedia, bukan dari sudut mental semata-mata, tapi bersedia dari sudut kewangan juga penting. Okay, bersedia dari sudut kewangan. Pada saya, kewangan ni, kalau kata berapa jumlah kewangan yang sesuai untuk berkahwin, saya tak boleh bagi benda yang tepat. Okay, memang semua orang takkan sama punya. Okay, tapi apa yang kita boleh katakan, kena ada perancangan kewangan yang betul. Ramai orang yang dia tak tahu macam mana nak merancang. Kadang-kadang kan, saya bukan nak kata apa, tapi kan, saya terpaksa cakap lah. Kadang-kadang setengah orang ni, dia rasa macam dia dah banyak sangat gaji dia. Contohlah kan, dia dapat RM3,000. Oh, kata macam-macam. Okey, RM3,000 tu okey perempuan tau. Kalau RM3,000 tu saya rasa macam dah okey lah. Okay? Tapi dia tak pandai merancang. Kalau kata dia buat keluar dah, belum kahwin lagi lah cerita ni. Masa bujang dapat RM3,000, dia beli Honda City, contoh dah. Faham? Honda City. Kalau anda nak tahu kan, saya pernah baca, kalau kata kita nak tahu macam mana, bagaimana kita punya nilai kereta yang sesuai dengan kita tu, dia kata RM3,000 gaji kita, contoh lah, RM3,000 tu kali dengan 12 bulan. 3 kali dengan 12 bersamaan dengan RM36,000. So maksudnya kemampuan untuk kita beli kereta tu, nilai yang harga kereta tu RM36,000. Jawapannya kereta, ada boleh cari sendirilah. Ada yang kata kereta Azia ke, ada yang kereta second ke dan sebagainya. So kemampuan ni macam takat tu sahaja. Dan bila kita nak berkahwin ni, mau tak mau kita mesti kena fikir. Nak berkahwin ni, dia tak boleh kita ada minded.
Kita ada minded kata, tak apa, kahwin nanti ni awak duduk dekat rumah mak saya. Ataupun kita duduk dekat rumah mak awak. Tahu tak, salah satu faktor tertinggi perceraian adalah perkara yang berkaitan dengan tempat tinggal ni diabaikan. Maksudnya, kata okey tak apalah, lepas kahwin tak apa, kita duduk dulu dekat rumah. Kita tumpang sekejap. Kita tumpang sekejap dekat rumah mak. Kita tumpang sekejap dekat rumah mak awak. Yeah? Kemudian bergaduh. Itu salah satu faktor tertinggi tau dalam perceraian dekat mahkamah syariah. Bergilir-gilir sebagainya sampai kesudah tak ada rumah. Okay? Tak ada rumah. Sebab tak semestinya perempuan, kalau kata kita berkahwin ni, kita mesti kena beli rumah. Tak. Ya, rumah ni kalau kata disediakan tu adalah, dia mesti dalam bentuk sewa ke ataupun beli ke, ikutlah kemampuan. Okay? That's why memang penting kalau kata kita nak tapih lelaki ni, kalau kata nak kahwin, ada rumah tak? Dah beli ke rumah ataupun belum? Kalau saya memang kita kena perhatikan benda tu dulu. Okay? Anda boleh tanya mana-mana peguam. Dan saya boleh katakan persoalan saya dalam tajuk hari ini ni, apa faktor yang tertinggi dalam perceraian di mahkamah syariah? Paling tinggi perempuan, anda boleh tanya mahkamah sebagainya, faktor nafkah. Faktor nafkah paling tinggi. Paling tinggi, sumpah. Bukan curang. Curang bukan paling tinggi. Dia mungkin kedua ketiga, okay? Mungkin kedua ketiga. Paling tinggi nafkah. Sebab kalau bab nafkah lah yang boleh bergaduh. Bergaduh suami isteri. Kalau kata tak cukup nafkah, tak dapat nafkah dan sebagainya, boleh tuntut fasah. Ada kes cerai talik pun berkaitan dengan duit juga. So memang penting bab-bab kata nak check dulu kewangan stabil ataupun tidak dahulu. Okay? Sebab tu bila kita dah, kalau anda yang mungkin plan kata nak berkahwin, jangan sekadar tengok pada rupa saja. Okay, rupa. Memang betul lah kan. Rupa penting juga kan. Ikutlah taste masing-masing. Ada orang nak muka lelaki Korea. Ada orang nak muka Hindustan macam saya. Ikut hampa lah. Okay, rupa ni pada saya yang penting, penting juga kan. Sagi ada orang kata, masih apa rupa tak penting. Rupa penting. Rupa penting jugalah. Right? Sebab lagi orang kata nak hidup selama-lamanya. Nak hidup selama-lamanya. Takkan nanti apa, nanti apa, nanti huduh pula. Macam-macam lah. Okay? So, tak kisahlah. Rupa tu kadang-kadang setengah orang kata tak kisah. Tak apa. Yang penting tu ikhlas. Dia bukan sekadar ikhlas mata-mata perempuan. Kalau kita lah kan, kalau saya pesan, kalau ada anak laki, kalau ada laki yang ada anak perempuan dan sebagainya, saya percaya kan, bila seorang bapa ni dia nak serahkan anak dia tu, dia bukan sekadar kita tengok kepada agama saja. Okay? For sure kita akan tanya tentang agama, semayang ataupun elok ataupun tak. Mestilah dia seorang bapa ni kalau ada anak perempuan, dia nak serahkan anak dara ni, dia mesti nak serahkan kepada laki yang baik. Okay? Yang tu firstly lah. Yang second ni, yang penting ni dari sudut kemampuan dia tu. Okay? Kemampuan ni kadang-kadang mungkin lah ada setengah orang dia rasa macam nak demand, okay, terpulang. Kita jangan expect semua perempuan ni kena sama semua. Apa? Hang tak kisahlah hang perempuan kaya sebagainya pun, anak bapa hang kaya ke, hang kahwin hang kena duduk cara aku. Tak boleh macam tu. That's why dalam Islam perkara yang paling yang kita terlepas pandang adalah berkaitan dengan kufu. Kufu. Bukan kupu . Bukan kupu-kupu. Kufu. K-U-F-U. Kufu. Ramai orang yang dia terlepas pandang bab kufu ni. Sebab bab kufu ni lah, bila tak ambil berat, jadi isu macam-macam. Lagi dia kata lah, oh bini dia ni demand lah, bini dia ni nak macam ni lah. Macam harga hantaran tinggi lah dan sebagainya. Sebab anda tak menilai. Kadang-kadang kita kata macam dah tak boleh tentu. So, kita kena faham jugalah. Kalau jadi jodoh lah kan, contoh lah kan. Dapat nak kahwin dengan anak, contoh anak sultan dan sebagainya. Mungkinlah tiba-tiba dapat jodoh dengan anak sultan. Contoh, okay? Dalam, kalau kata dapat macam tu, so kalau dia terima dalam keadaan anda mungkinlah tak banyak mana sebagaimana kewangan pun, at least anda kena usaha juga. Kena usaha untuk nak bagi upgrade dan juga kena bagi juga untuk sediakan yang terbaik. Okay? So pentingnya kufu ni dalam Islam.
That's why penting juga dari sudut kewangan. Kalau kewangan pun anda rasa macam, oh tak apa, dia dengan kita sama taraf saja. Okay, go on. Alright. Yang penting dalam bab perkahwinan ni, pada saya, selain pada bab agama, dia mesti kena ada penting bab pengurusan kewangan. Inilah faktor yang paling tinggi perceraian dekat mahkamah syariah. Faktor bukan sebab tak ada duit. Faktor tak pandai urus duit. Dia macam fikir, tak apa, kahwin dia dulu, lepas tu nanti ni akan ada lagi. So berterusan macam tu. Tiba-tiba nak jadi cerita pula, dapat anak. Satu. Kemudian tiba-tiba dapat anak yang kedua. Kemudian perbelanjaan makin lama makin naik. Duduk pula dekat bandar. Duduk, bila duduk dekat bandar ni, kita faham satu perkara. Memang ada banyak peluang pekerjaan, tapi masalahnya dia kadar perbelanjaan tu makin lama makin tinggi, makin naik. Dah kadang harga rumah tak mampu nak beli. Susahlah juga kalau kata baru grad ke kan. So kahwin, duduk, tak ada tempat. Nak sewa sekarang ni kalau kat bandar pun boleh dapat berapa ratus. Ada yang 700-800. Saya perempuan dulu, saya pernah duduk sewa dekat Selayang, perempuan. Apartment Selayang lah itu. Sebulan 800. Apartment tu bukan ada balkoni pun. Dia macam flat lah. Senang cerita macam flat. 800 kat Selayang. Wow, tu Selayang tu. Okay, baik. Jadi saya sentiasa tekankan tau. Kalau bab-bab perkahwinan ni, kalau kata Nabi bagi panduan, perempuan, Nabi bagi panduan kita boleh juga gunakan untuk lelaki. Okay, apa panduan dia? Nabi kata kalau kita nak kahwin dengan seorang perempuan ni, perkara yang kita akan perhatikan, yang perkara yang kita perlu tengok syarat. Boleh kan saya kongsikan? Yang pertamanya kita tengok kepada kecantikan. Okay. Seorang perempuan dinikahi dengan sebab kecantikan. Yang keduanya, cantik ni pun, sebelum kita nak pergi kepada bab yang kedua ni, cantik ni bukannya maksudnya macam semua orang tengok tu, oh dia ni cantik. Ada setengah orang, kalau orang kata macam siapa hak sekarang ni, macam contoh yang Hannah Delicia, tiba-tiba Hannah Delicia. contoh macam orang kata Hannah Delicia tu cantik. Mungkin ada setengah orang kata tak cantik. Faham tak? Saya cantik ni pada orang dia berbeza sebab dia benda yang subjektif. Dia benda yang subjektif, benda yang sukar untuk dirukaikan. Pada orang dia mungkin sama, pada orang ni mungkin pandangan dia berbeza. Okay? Alright. So, yang pertamanya perempuan ni dinikahi sebabkan kecantikan. Yang kedua disebabkan kekayaan, faktor harta je. Okay. Yang ketiga disebabkan faktor keturunannya. Okay, keturunannya. Maksudnya keturunan ni dan mengapa keturunan baik-baik, kemudian dia boleh keturunan yang ada banyak zuriat dan sebagainya. Contoh macam itulah maksudnya. Dan yang paling yang keempat adalah faktor agamanya. Okay, faktor yang kebaikannya. Alright. Jadi Nabi kata, dan sebaik-baik perkara yang perlu ditekankan adalah bab agamanya. Okay, faktor kebaikan dalam diri dia sendiri. Jadi daripada empat ciri yang Nabi letakkan untuk seorang lelaki ni berkahwin dengan seorang wanita tersebut, pada saya benda ni pun boleh diguna pakai juga untuk kalau kata wanita nak mencari seorang lelaki. Yeah. So kena tengoklah. Mestilah yang pertama sekali kecantikan. Dia tak, lelaki ni dia bukan cantik. Kalau lelaki ni cantik, problem. Okay. Janganlah orang kata, awak muka hang cantik sangat, Fahmi. Saya pun rasa macam seram sejuk je tiba-tiba kalau orang kata muka saya cantik. Sebab macam memang pelik lah kalau orang kata saya cantik. Okay. Yang keduanya, kalau nak kahwin dengan lelaki ni, lelaki ni yang kedua dari sudut hartanya. Maksudnya, mestilah nak tengok dari sudut dia punya kewangan. Salah tak? Tak salah. Memang dalam benda ni, kalau kata lelaki nak kahwin dengan wanita pun sebab hartanya, so why not kalau kata perempuan nak kahwin dengan lelaki yang berharta? Okay? Saya terang-terang lah. Saya memang takkan berpegang kata saya kahwin sebab cinta. Come on lah. Dengan cinta takkan boleh beli berahnya lah.
Ha, nak beli susu anak nanti dia pergi kat Medin. Buat keluar kad cinta. Swap. Kad apa ni? Oh, kad bank baru. Bank cinta nama dia. Takkan menyalah kan. Yang ketiga, dari sudut keturunannya. Maksudnya keturunan yang baik-baik. Keluarga dia memang semua keturunan baik-baik. Laki semua baik-baik. Okay? So, keturunannya. Yang keempat, dari sudut agamanya. So, memang betul. Kalau Rabi kata tekankan bab agamanya yang paling penting, maka faktor yang keempat tu juga faktor yang paling penting seorang wanita nak berkahwin dengan seorang laki tersebut. Faktor agama dia. Ha, so kalau kata kita pilih ni disebabkan keempat-empat ciri ni, saya rasa insyaAllah tak ada problem lah. InsyaAllah tak ada problem. Ha, jadi jangan salahkan kalau kata perempuan ni nak demand ke apa, whatever lah. Sebab dia mungkin nak cari yang kufu yang terbaik untuk diri dia. Ha, bukan sebab nak kata, oh nak pilih tu sebab materialistik. Asyik-asyik kalau orang macam materialistik. Kalau macam tu tak payah kahwin lah. Ha, persediakan diri lah. Ataupun cari orang yang sanggup. Faham tak? Cari orang yang sanggup kata, ha, tak apa, susah senang nak bersama. Ada, bukan tak ada. Ya? Bukan tak ada, ada. Ada orang yang sanggup nak susah senang bersama. Okay, fine, yang tu lah jodoh dia. Kalau ada setengah perempuan yang dia nak lengkap segala-galanya, so memang yang tu dia nak cari yang kufu, yang terbaik untuk diri dia. Okay, fine. So bukan jodoh kita. Apa susahnya? So tak perlu nak viralkan benda macam tu. Pada saya dia macam nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan sisi jahat orang lain. Walhal benda ni is normal. Ingat, dekat mahkamah syariah ni ingat, paling tinggi sekali perceraian bab nafkah dan yang paling tinggi umur perceraian adalah pasangan muda. Muda ni maksudnya 30 tahun ke bawah perempuan. 30 tahun ke bawah, 35, ya, 35 ke bawah, 30 ke bawah, 25. Faktor rumah tak sediakan, kemudian faktor apa, isteri gaji dia yang tanggung diri dia sendiri. Kadang-kadang bukan dekat tu saja, isteri ni yang terpaksa tanggung laki dia pula. Kalau tanggung tu setakat macam sebulan dua sementara nak dapat gaji baru tu tak apa lagi. Ni sampai tak ada effort apa pun, duduk rumah saja. Mana kawan ni tak berengang? Okay? So, kalau saya terang-terang, memang saya akan kata, memang patut kalau kata wanita ni nak pilih laki yang berharta. Memang betul. Memang patut sekalipun. Tak ada reta macam mana nak beli rumah, macam mana nak beli, macam mana nak pakai kereta. Kereta satu keperluan kot sekarang ni. Ha, kalau mungkinlah orang kata kalau kereta tu tak perlu sangat pun, at least kena ada duit juga kau nak pakai Grab. Kan? Ha, motor. Motor ni, entahlah kalau kata lepas kahwin ni, kalau kata motor ni perempuan, kalau kata perempuan ni pregnant, kalau bini pregnant, jenuh nak bawa naik motor. Eh, saya rasa macam kereta ni satu benda keperluan juga. Ingat lagi beza kereta tu hak jenis keperluan yang macam mana. Kadang-kadang ada beli kereta yang melampau tak padan dengan punya pendapatan. Ha, yang tu yang menjadi kata, oh kereta ni bukan keperluan. Pada saya ada keperluannya, cuma kena tengoklah pada kesesuaian. Okay? Alright. So, saya nak menjawab kepada benda yang tular tersebut sebenarnya. Especially lah. Sebab saya tak setuju sangat lah kalau ada orang nak kata macam apa, perempuan ni materialistik lah dan sebagainya. So, whatever lah. Kan? Dia punya badan kot. Kalau dia rasa macam dia nak secure dari sudut kewangan, kalau kata dia nak pilih laki yang berkemampuan, so tak payah, cari orang lain lah. Carilah orang yang sanggup nak, yang nak sanggup bertahan, yang sanggup nak susah naik senang bersama. Okay lah. Fine. Okay? Sebab perkahwinan ni dia bukan dia bukan benda yang kita boleh jangka tau perempuan. Saya selalu anggap perkahwinan ni dia macam satu pelaburan. Okay? Perkahwinan ni dia satu pelaburan. Pelaburan perempuan biasa tengok tak pelaburan? Pelaburan ni perempuan, untung tempat yang betul, kita untung. Okay? Kerana kita labur kat tempat yang tak betul, kita rugi. Faham? Betul? Macam orang duk kata apa, pelaburan apa, melabur apa-apa tempat pun yang penting untung. Ha, tu maksudnya orang tu nak tipu lah tu. Faham? Kalau kata melabur kat ASB pun, ha, okey lah. ASB memang dia tak ada kerugian. Ha, tapi rugi jugalah bila dah terlampau panjang macam tu tapi dapat dividen sikit pun tak seronok juga. Ha, so perkahwinan ni dia macam pelaburan. Ada orang dianggap perkahwinan ni dia macam satu perjudian.
Yeah, perkahwinan macam satu perjudian. Kenapa? Dia mempertaruhkan dia punya perkahwinan tersebut. And then nasib dia baik, dia dapat. Tapi pada saya macam tak apa nak kena pula. Nak samakan perkahwinan dengan perjudian. Pada saya dia lebih kepada pelaburan lah. Okay. So bagaimana kita belajar untuk nak mencari pelaburan yang terbaik, macam tu juga lah. Anda kena belajar macam mana nak cari pasangan yang terbaik untuk diri anda. Dan pastinya kita mungkin takkan takkan dapat yang terbaik, right? Sebab kita semua manusia. Kita semua manusia yang ada salah dan silapnya. Tapi bagaimana kita nak mengurangkan kesilapan tersebut? That's why lah. Dia pilih lah. Memang patutlah pilih pasangan yang berharta, yang berkemampuan. Alright? Okay. Okay. So jawapan pada saya tu pada malam ni, saya tak setuju kalau orang nak kata perempuan ni materialistik sebab sebelum nak kahwin. Cari lah lelaki lain. Banyak lah. Lalu ni pun ramai dah kan. Orang Islam, orang Melayu kita ni yang muda-muda, yang ada duit, yang meniaga dan sebagainya kan. Adalah macam-macam orang dah. Ikut kita lah. Buat yang dah berkahwin tu tak apalah. Buat yang dah berkahwin, yang tengah elok tu. Jaga baik-baik pelaburan anda tersebut. Okay? Isteri jaga suami, suami pun jaga isteri. Masing-masing ada pelaburan dekat situ. Right? Kalau bab-bab pelaburan ni, kawan saya dah masuk dah. Hanafi Izzati. Okay? Tak tahulah kalau ada orang tak setuju. Pada saya macam itulah. Perkahwinan ni ibarat pelaburan. Kita melabur kat tempat yang betul, kita dapat. Dia high risk, high return. Yeah? So kita labur. Isteri kita tu yang betul, dia boleh meningkatkan kita punya meningkatkan kita punya kewangan kita. Right? Ada orang kalau dia kata dia kahwin dengan lelaki ni, lelaki ni memang boleh membimbing dia. Dia nak target dan lelaki dia ni memang yang boleh membimbing dari segi keluarga. So dia melabur kat dari sudut itu. So insyaAllah dia boleh dapat macam tu juga. Sebab tengok apa yang dia target. Kita nak melabur pun, mesti kita kena target. Kita nak apa sebenarnya. Macam itulah. Nak duduk lama kan? Tidak, sekejap je lah. Kawan saya dah tengah ajak lah tu. Jom melabur tengah up ni. Sabar Tuan Api, sabar. Okay. Saya nak ambil soalan lah. Puan Amalina Adam kata, rupa tak boleh bayar susu beras di kaunter. Betul. Puan Siti Nabaizura kata, sebelum kahwin tak kira perempuan ke, kalau boleh kita cari aset kita sendiri sebelum kahwin. Contoh kita ada kereta sendiri dan rumah. InsyaAllah kalau jadi apa-apa lepas kahwin tak ada isu harta sepencarian. Yang tu, kalau kita harta sepencarian ni perempuan, memanglah benda yang kita tak fikirlah sangat kan. Sebab kita tak maulah pakai fikir sampai tahap bercerai. Tapi sekurang-kurangnya bila kita memikirkan tentang faktor kewangan ni perempuan, apa yang penting adalah bagaimana kita nak survive dalam dunia kita sekarang ni. Dalam dunia kita sekarang ni, kita tak boleh nak elak perempuan. Kita tak boleh nak elak daripada memikirkan tentang faktor kewangan. Okay, kalau kita tak cukup ilmu tentang kewangan, sama ada kita nak menambah kewangan ke ataupun nak menguruskan kewangan, lama kelamaan nanti ni kita akan rasa macam nak bergaduh, kita akan rasa tak puas hati dengan pasangan dan sebagainya. Right? Yang paling penting, at least lah pasangan kita tu dia boleh sediakan benda yang sebaik-baiknya. Rumah disediakan, makan, minum disediakan, pakaian. Pakaian ni bukan maksudnya baju saja. Pagi ada orang ingat baju. Oh, mampir lah tuan kalau macam tu setiap bulan nak beli baju. Janganlah make out sangat. Hashtag simpan sikit bangang tu. Sebab kalau kita fikirkan tentang baju semata-mata, nanti kita akan beli macam benda-benda brush gigi. Oh, tak ada. Pakaian ni semua tak ada. Padahal macam ubat gigi, brush gigi, deodorant, apa benda ni semua, kenalah belikan juga. Kena belikan. Kena sediakan. Yang tu memang tanggungjawab seorang suami. Besar tau tanggungjawab seorang suami ni perempuan. Tu baru isteri. Nanti ni kalau tiba-tiba dah jadi seorang bapa pula.
Ha, jadi seorang bapa lagi jenuh. Bila dah berkahwin ni perempuan, ada possibility besar, okey? Bukan possibility besarlah, kemungkinan besar akan ada zuriat, akan ada anak. Bila ada anak ni perempuan, takkan boleh dibesarkannya lah dengan kasih sayang semata-mata. Mesti kena ada duit juga, pun kewangan juga. So, mesti tengok-tengok dapat pula anak kembak dua, kembak tiga, ha, jenuh lah kan. So, macam mana sekalipun, kena fikir tentang faktor kewangan. Okay? Kalau tak, kalaulah tak fikir, kalau seorang wanita ni dia tak fikir pasal faktor kewangan perempuan, dia akan jadi macam lambakan isu sekarang ni. Lambakan isu apa? Nafkah anak, contoh dia. Mak tanggung. Ha, mak tanggung nak bagi, apa, bapa nak bagi takat 100, 100.5. Ha, itu saja kemampuan saya. Ha, dia cerita pasal tu, oh, ni kemampuan saya sampai setakat ni saja. Habis tu selebihnya siapa nak tanggung? Dia dah hilang lah. Oh, saya tak tahulah yang tu selebihnya, ma, apa, bini saya, bekas bini saya lah, mak dia lah tanggung. Ha, jadilah kita pun dah melepaskan dah tanggungjawab kita sebagai seorang bapa masa tu. Satu setengah boleh beli apa seorang, tak tahulah. Wallahualam lah. Okay? That's why penting. Penting sangat-sangat orang yang faham tentang pengurusan kewangan ni. Memang kadang-kadang tak logik sangat lah kalau orang kata orang tak penting faktor kewangan ni. Budak-budak boleh lah sembang macam tu. Dulu kan saya boleh akui lah. Saya pun mungkin lah akan kata sembang macam tu jugalah. Zaman sekolah kan, tak apa, yang penting kita ni kita akan sebar, yang penting cinta kita selama-lamanya pui. Tak maksud cuba macam tu sangat kan. Alright, kita kena realistik. Memang betul lah, dulu ada sebab jugalah, betul kan. Orang tua-tua kata apa, kahwin dululah. Ni tak ada yang kahwin pun semua tu bergambar, bertitok, cinta-cintun. Apa yang penting kita kahwin, halalkan pernikahan. Kadang saya nak jemuan tau tengok-tengok macam tu. Maaflah siapa yang terasa eh. Saya tak ceritakan siapa-siapa directly, cuma saya nak cakap lah. Alright, nak kahwin ni memang faktor duit penting. Kalau tidak nanti ni dia akan sama saja. Cerita ni, cerita bab bercerai kerana duit ni, dia akan ada setiap tahun. Setiap tahun kita akan menghadapi krisis kenaikan faktor, kenaikan kes perceraian dekat mahkamah perempuan. Setiap tahun, even masa PKP ni pun yang paling tinggi sekali. Paling tinggi. Faham? Sebab kita tak fikirkan tentang benda ni. Kita fikirkan tentang kahwin ni cinta sahaja. Allah. Sebab banyak dengar lagu cinta kot no. Banyak kan? Orang Melayu ni banyak dengar lagu cinta. Cinta macam-macam. Cintailah sungai kita, tak minta pula. Ha. Saya ada satu story lah daripada Puan Suliza. Liza ni dia kata selidik dulu sebelum nak kahwin. Selidik family yang utama ke tak apa dan bagai. Dan sebagainya lah kan. Alright. Dulu kan saya ingat lagi masa saya saya bagi talk, okay? Saya bagi ceramah dekat majlis Bandaraya Seberang Perai, MPSP, Bandar Perda tu, tentang rumah tangganya lah. Jadi apa yang diceritakan, ada seorang ni dia angkat tangan. Dia saya ingatkan dia nak tanya. So bila dia kata, tuan saya ada cadangan, apa kata kalau kita nak kahwin sekarang ni, kita kena apa, kena pesan kepada semua laki-laki ni yang ada anak perempuan, okay, untuk macam laki yang nak main ni bagi resume. Saya kata, hah, resume maksudnya macam mana? Resume ni kalau siapa yang tengok dia tak tahu, resume tu maksudnya macam nak mohon kerja. Maksudnya kena tunjuk latar belakang pendidikan, lampirkan sijil apa semua tu, lampirkan slip gaji, kena buat interview macam tu. Oh, saya kata, wow. Ekstrim betul eh? Ekstrim betul cadangan tu. Tapi ada logiknya jugalah kan. Ha, kalau nak buat macam tu, buatlah. Terpulang, adalah orang yang tengok. Ha, kalau kata tanya siapa-siapa, tok-tok guru mana ni, dia akan kata pentingkan faktor agama lah. Agama ni yang paling penting. Saya kata betul eh, faktor agama ni penting. Okay? Tapi jangan tengok sekadar agama sahaja. Faham? Dia tak boleh meranti dekat agama sahaja.
Selagi 24 jam dia buat agama saja, dia tak buat benda lain. Okay? Dia dia bukan hadis ni perempuan eh. Kata kalau bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup, okay, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati pada esok hari, dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Okay? Dia tu bukan hadis. So kena peganglah macam tu. Maksudnya kita kena ada usaha untuk bekerja juga. Okay? So yang penting sekarang ni terpulanglah. Kalau kita rasa macam nak ada interview dulu kan, nak kena SBN-nya, kena penting juga. Okay? That's why ada orang kata tak apa-apa, tak payahlah lama-lama bertunang dan sebagainya. Mungkinlah kalau kata dah kenal lama kan. Tapi pada saya, saya masih berpegang lagi kepada adat. Gitu. Anda nampak je saya macam ni. Tapi saya punya adat kemelayuan saya tinggi tau. saya cukup kuat dengan adat. Macam contoh, mesti kena ada merisik, mesti kena ada bertunang. Saya memang adat Melayu saya ni tinggi sikit. Walaupun saya pakai cap, saya tak pakai songkok, tapi saya masih Melayu tinggi. Dia mesti kena ada benda tu. Sebab yang tu adalah peluang untuk kita tengok dan perhatikan macam mana seorang lelaki ni dia nak bagi yang terbaik. Contoh, merisik dia kena mai sama ada dia sendiri ke ataupun wakil dia. Kemudian bertunang, walaupun mungkin dah kenai. Kalau kata bertunang pun, orang kata apa, tak perlu lama-lama. Pada saya, dia memang betul, dia tak perlu sampai makan tahun. Tapi at least lah kan, dia ada satu ruang lah untuk nak faktor macam persediaan, nak tengok macam mana dia punya kemampuan, macam mana dia mampu menguruskan. Tu penting juga ruang untuk bertunang tu. Nak tengok faktor kesabaran. Faktor kesabaran tu tinggi waktu bertunang ni. Okay, macam Mawar Merah kata, better perempuan before kahwin, cari duit sendiri, ada aset sendiri, apa-apa senang masa depan. Betul. Tapi kena ingat satu perkara. Perempuan semua kena set and minded. Okay, set and minded. Dia tak boleh fikir kalau kita kata kita kerja sendiri semua tu and senang ada aset sendiri, apa-apa nanti masa depan. Okay, yang tu betul. Tujuan dia untuk secure diri kita. Kan? Dan secure diri kita tu tak bermaksud nanti ni kalau kita dah lepas kahwin, kita dah kita nak kena tanggung orang lain. Sebab ada setengah orang dia nak mengambil kesempatan kat situ. Oh, kata tak apa, dia ni ada aset semua tu, okey senang. Nanti dia akan bakal suami ke suami ni, dia akan rasa macam tak apa, kahwin dengan dia ni selamat. Dia kerja sendiri, dia makan sendiri, dia ada duit sendiri, dia ada kereta sendiri, dia ada rumah sendiri, semua sendirilah. So aku tak payah risau apa. Takut ada fikir macam tu. Faham? So yang penting, ingat satu perkara. Saya punya ayat dia. Duit aku, duit aku. Duit hang, duit aku. Kasar sangat eh. Duit suami, duit isteri. Duit isteri, duit isteri. Macam tu. Faham? Kalau suami ambil duit isteri, yang tu dikira hutang. Kalau isteri ambil duit suami, depends. Kalau kata duit tak dapat duit nafkah dia ambil, tak apa. Faham? Tapi kalau kata dia ambil duit suami sedangkan suami ni sediakan apa semua ni, ayat tu boleh dikira sebagai hutang. Ayat? yang ni luahan hati ni. Puan Anas Ara. Sebelum kahwin ingat dia pandai urus duit, tapi lepas kahwin baru tahu jenis yang berkira dan kedekut. Duit mahar pun tanya ke mana pergi dan buat apa dengan duit tu. Okey. Yang ni ada setengah juga eh. Yang perangai dia, bagi duit mas kahwin, bagi duit hantaran, and then tiba-tiba duit tu diambil. Diambil. Kalau ambil tu, dia bukan hak lelaki tersebut. Yang tu adalah hutang. Eh? Kalau katalah, dia hutang. Mas kahwin pun hutang, hantaran pun hutang. Okay? So dia dikira sebagai satu hutang yang boleh isteri tu tuntut dekat mahkamah. Hutang dalam perkahwinan tu. Anda kena take alert benda-benda ni semua. Setengah ada yang kata tak apalah, tak payah kumpul harta sebelum kahwin, biarlah besok dah kahwin pasangan yang sedia. Terutama perempuan yang selalu kata macam ni. Sebab ada yang kata rugi kita sedia harta sebelum kahwin.
besok-besok ni bagi senang kat suami, tak payah sedia sebab isteri dah sedia sebelum kahwin. Ha, macam itulah. Betul tuan, kes Puan Ella, Laila. Betul tuan, kes duduk serumah. Duduk serumah dengan mak mertua. Right? Bukannya salah pun puan, tak semualah macam cerita macam takdir yang tertulis tu. Okay, takdir yang tertulis ni cerita macam apa lakonan Didi Alias tu. Ha. Geram kan? Tapi lawak pula, asyik baiklah ada adik perempuan dia tu. Lawak pula cerita tu. Kalau bukanlah semua macam tu, alright? Cuma kalaupun lah kan mak mertua ni baik, tak kisahlah mak mertua ni tak berelok ke, memang sangat baik ke. Tapi macam mana sekalipun tugas seorang anak, tugas seorang suami, kalau isteri dia kena sediakan nasi. Saya perempuan kan, saya belajar satu perkara lepas saya berkahwin tau. Saya tanya dekat wife saya, kenapa macam setengah perempuan dia tak boleh duduk satu rumah. Macam contoh kan, ada orang dia kata dia nak bagi madu, ada orang dia kahwin poligami dia nak bagi duduk sekali. Ya Yan. Sagi-sagi kita buat Alright. Anak saya nak suruh saya buat Maggi. Tiba pula malam nak makan Maggi. Alright. Sorry, kat mana tadi ya? Okay, katakanlah kita apa, saya tanya kat wife saya, kenapa dia tak boleh duduk sekali? Alright? Macam contoh ada yang menantu tak boleh duduk sekali dengan rumah mertua, walaupun mertua ni bagus. And then wife saya bagi satu jawapan. Dia kata, kebanyakan wanita ni kan, ni saya tak tahu tapi saya rasa macam the fun facts, tapi saya rasa macam bagus juga untuk dipertimbangkan. Wanita ni, dia punya kawasan privacy yang mana dia tak boleh bercampur. Tak boleh ada dua kat tempat tu, dalam satu rumah tu. Kat mana? Saya pun tak tahu, masa tu saya teka lah empat macam-macam. Rupanya jawapannya dapur. Dapur ni dia tak boleh sekali. Sebab dapur ni dia macam tempat yang dia khas untuk seorang wanita sahaja. Dia tak boleh, macam contoh kawan wanita ni dia jenis suka tak pinggan macam ni. Yang ni dia tak boleh tak tempat yang macam lain. So that's why dia kena asingkan. Oh, kata oh macam ni okay, faham. So penting kalau kata orang perempuan ni dia utamakan benda macam tu. So kena pentingkan jugalah, kata kena sediakan asing. Tak kira lah kalau anda memang tak mampu nak beli rumah, at least kena sediakan, sewakan rumah yang lain. Dia sewa rumah yang lain Dia sebab ada setengah orang dia kata tak mampu sungguh-sungguh ni, dia pergi sewa bilik. Bukan macam contoh dekat bandar kan, kehidupan kat bandar sekarang ni ada yang sewa bilik perempuan. Sewa bilik ni bukan apa, dia bercampur dengan orang luar dan sebagainya, dari sudut keselamatan, dari sudut keselesaan, dari sudut aurat lagi. That's why lah, weh, bukan benda, saya pun dalam masa sempat tahun, 5 tahun yang lepas kot lah, saya ada satu handle satu case tu, isteri ni mohon perceraian disebabkan dia kata suami dia hanya sediakan bilik sewa saja. Maksudnya bilik sewa macam mana? Oh, maksudnya macam ni lah, dia kata rumah tu ada berapa bilik, saya sewa bilik, macam contoh bilik nombor 2, bilik nombor 1 dengan nombor 3 tu pasangan lain. Kata uish, satu rumah. Satu rumah. Dahsyat. Dia kata pasangan yang macam bilik nombor 1 tu pasangan Chinese. Kata maksudnya bukan Islam lah, Chinese ni bangsa kan, pasangan Buddha lah. So kata ui, biar betih. So memang akhir cerita tu dapatlah sabit perceraian lah, yeah, disebabkan kegagalan untuk menyediakan nafkah sebab laki tu pun memang tinggi langsung. Right? Itu penting oh. Mungkin anda tak pernah dengar, yang ni benda yang realiti. Kita cerita the facts from the court. Benda ni tak official lah, dia tak masuk dekat dalam jenis hukum. Tapi kita cerita ni berdasarkan kepada pengalaman. Saya sembang-sembang macam ni sebab ramai senang boleh faham kan. Ustaz tengok belah ceri, Ustaz tengok belah kanan. Pening tak tengok banyak kamera ni. Saya back dia dua je.
Tuan Anhan kata, no money, no honey. Of course lah. Ada lagi ni ya. Ni macam saudara Anhan kata, kebanyakan kecerahan ini punca dari kewangan. Tengoklah benda paling penting dalam hubungan keluarga adalah kewangan. Betul. Dia bukan masalahnya tentang tak ada duit, tapi disebabkan pengurusan duit. Ya. Kadang-kadang kan ada setengah orang, dia macam dia rasa macam dia dah lebih mampu. Bila dah bercerai, ada anak sebagainya, dia kahwin lain, dia kahwin lain pula. Payah juga kalau orang dah fikir kata, orang dah fikir kata apa, kahwin-kahwin ni akan datang rezeki macam-macam. Oh, kalau macam tu pakai amal kahwin, tinggal yang tu. Ada pun soalan hari ni. Pika Nur Syafika. Tuan nak tanya, adakah bapak tiri bertanggungjawab pada anak-anak tiri dari sudut nafkah? Tak. Jawapannya tak. Okay. Seorang bapa tiri, dia tak bertanggungan tak bertanggungjawab untuk bagi nafkah kepada anak tiri dia. Okay. Anak-anak tiri tu siapa yang kena tanggung? Bapa dia yang asal. Bapa dia yang asal. Kalau dia punya bapa asal tu tak ada, dia punya datuk dia. Kalau tak ada datuk dia, dia punya pakcik-pakcik dia. Tu penting. Penting kenapa seorang lelaki ni kena ada duit tau. Kalau kata dia tak mampu, tanggungjawab ni pakcik-pakcik dan sebagainya ni. Kena pula macam contoh anak apa, bapak ni meninggal, datuk dah tak ada sebagainya, ada pak-pak menakan je. So pak-pak menakan ni kena tahu tanggungjawab mereka terhadap anak yang ditinggalkan anak adik lelaki mereka ni. Contoh adik lelaki ke abang ni kan. That's why penting dari sudut Islam ni, Islam punya nak jaganya tentang bab-bab nafkah ni. Dia guna utamakan seorang lelaki ni mesti kena ada faktor kewangan dan mesti kena ada faktor tanggungjawab. Bukannya tanggungjawab ni berpindah kepada wanita. Tak. Okay. Tujuan nikah ni perempuan, tujuan nikah ni dalam bahasa Arabnya, akad yatadamman ibahatul istimta' kulli minaz zawjain bil akhar ala wajhul mashru'. Tiba-tiba saya pandai cakap bahasa Arab. Okey, akad yatadamman ibahatul istimta', satu akad yang membenarkan kepada untuk pasangan ni bersuka-suka. Okey, matlamat dia adalah untuk yang pertamanya menghalalkan kepada persetubuhan. Jadi dia bukan kata kahwin ni tujuannya untuk nak tanggung, sama-sama tanggung, tak, menghalalkan kepada yang tu. Yang tu asas dia kepada perkahwinan ni. Nak bersuka-suka. Bersuka-suka selepas kahwin. Itu suka-suka eh. Okay, Puan An Adam kata, saya belajar dari kesilapan. First marriage pilih lelaki tak stable dari segi financial. Straight. Marriage saya, sekarang saya pilih lelaki yang stable financially. Happy marriage, nasihat saya pada adik. Pilih yang terbaik. Nampak? Puan An Adam telah berkongsi pengalaman. Terima kasih Puan An Adam. Okay, Puan An Adam adalah seorang yang berani. Okay, seorang yang berani memberikan nasihat. Ni saya dah bagi contoh. Kalau dekat IG ni mungkin tak nampak, dekat page ni. Puan An Adam adalah salah satu contoh yang dia sendiri bagi tahu. Saya belajar dari kesilapan. First marriage pilih laki tak stable dari segi financial. Serik. Marriage sekarang saya dah berkahwin, saya pilih laki yang stable financially. Okay. Kewangan dia stabil. Happy marriage. Perkahwinan yang bahagia. Nasihat saya pada adik-adik, pilihlah yang terbaik. Adik-adik. Saya adik-adik. Tengok Puan Anhan, Tuan Anhan kata apa. Cinta tu awal syok lah. Tak dapat lagi kentut pun wangi. Tunggulah lepas kahwin. Baru nampak lakonan. Kahwin ni kena fikir untuk long term. Malida Adam kata kalau pantun kena adalah kalau kemelayuan.
Dia kalau kata bab-bab orang apa, bab-bab orang kahwin tak kisahlah, yang penting cinta dia nak ikut dan sebagainya tu. Saya ada satu pantun. Pantunnya berbunyi begini. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang emak buang saudara, kerana kasih hamba turutkan. Apa gitu? Dia selalu macam tu. Kalau tak kisahlah, aku nak ikut juga laki ni, tak kisah macam mana, aku sayang. So, sanggup buang nasihat. Sedara marah, mak, pak semua ni dah bagi nasihat. Dia kata tak payah, tak payah. Dia ni tak elok, tak bagus, tak payah. No, mak ni sayang. Saya dah cintakan dia sangat-sangat. Saya banyak tengok drama cinta kan. Saya kata tak apalah, saya tolak ni, lari ikut. Lagi ikut kahwin laki ni. Itulah timbul pantun tu, nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan, buang mak buang saudara kerana kasih hamba turutkan. Nampak tak kemelayuan saya tu? Okay, esok insyaAllah kita pakai songkok pula, pakai baju Melayu. Kalau ini saya bagi satu pantun lah, kalau hampa nak belajar yang ni untuk untuk hampa nak mengorat lah. Contoh siapa kata pria tak pahit, cuba ambil buat kerabu. Siapa kata saya tak baik, cuba ambil buat menantu. Yang tu boleh guna. Alright, yang tu anda boleh guna nanti ni. Sempat salin tak? Tak sempat salin, nanti tengok video kali ni. Siapa kata pria tak pahit, cuba ambil buat kerabu. Siapa kata saya tak baik, cuba ambil buat menantu. Gitu. Hagi adalah ni. Ni ada satu lagi ni. Apa testimoni juga ni. Kak Z ni dah rasa dah belum kahwin dia punya caring tahap gaban. Lepas kahwin baru keluar hari dia. Nah, nampak ni orang Penang. Orang Penang ni sebut hari-hari. Hari senang cakap, nasib dia tak keluar ayat lantak hang lah. Okey. Mana ni? Ni nasihat lagi ni. Iza Ruzana Ahmad, yang baru kahwin tu awal-awal biar laki bagi nafkah walaupun isteri bekerja. Yang mana sepatutnya laki bayar, biar dia bayar. Biar dia fikir ni macam mana dia nak cari duit tu. Dia bukan terbaru-baru kahwinnya tu biar laki tu bayar. Sampai ke sudah. Sampai ke tua tu dia kena ada minded tu. Dia kena fikir untuk segala-galanya aku kena provide. Kahwin nanti ni aku dia tak boleh tak boleh abaikan. Dia tak boleh utamakan macam diri dia sendiri dulu. Dia kena utamakan tanggungan dia dulu. Anak, isteri, anak. Bukan mudah tau jadi laki ni. Kena ada fikir benda tu semua. Unless lah kalau dia ni dah memang lumpuh dan memang tak ada buat, dia nak buat apa pun. Pernah tak kalau saya nak bagi anda ada semua tengok kan, kalau kata ada orang lumpuh pun, ada orang dia lumpuh pun dia berjaya, dia berjaya juga perempuan. Dia kan ada usaha juga. Nanti saya nak bagi anda tengok benda tu, anda cuba Google, alright. Anda tulis Nizam Jamu Mall. Contoh anda tulis dekat Google, anda tulis Nizam Jamu Mall. Anda boleh tengok macam mana saya kagum dia ni. Dia ni adalah seorang usahawan yang level jutawan perempuan. Jamu Mall, kalau ada perempuan-perempuan selalu suka tengok Jamu Mall ni. Dia ni, laki ni, dia hanya boleh gerak dua tangan, dua jari dia. Dua jari sahaja. Dua jari je. Jadi usahawan, dia berjaya, jutawan. Dia nak bagi alasan apa lagi? Tu orang yang memang betul-betul OKU lah, orang kurang upaya ni. Dia memang macam tu. Alright, tapi usaha dia tu membuatkan kita ni hak yang serba lengkap ni kadang-kadang rasa macam ish. Teruk aku ni kalau aku tak buat ni. Macam tu. Alright. Puan Angah Ahmad tanya apa ni? Tuan, soalan saya lari tajuk sikit.
kalau ibu bapa bercerai, anak dapat penjagaan pada dia, pada bapa dia. Okey, anak dapat ke bapa. Tapi bapa budak ni kira tintong, aka penagih dadah. Penagih dadah tintong. Yang si ibu, yang si ibu tak nak hak penjagaan, dia nak hak pi jumpa anak je. Yang tanggung atuk nenek, yang tanggung bapa dan anak tu. Soalan saya, macam mana nak ajak ibu bapa macam ni? Uish. Yang ni payah juga eh. Saya tak ada kemampuan kata untuk nak mengajak ibu bapa ni. Mungkin pergi azan lah kot kat telinga dah. Susah tau nak bagi ajak bab-bab hidayah ni. Ha, cuma kita sebagai, apa yang saya boleh katalah, kalau kata bab nasihat ni lah kan, macam ni lah. Kalau lah kita ni, kita ni nak merujuk kepada, merujuk kepada Islam, right? Dia kata kalaulah kita ada kekuasaan, kita kita gunakanlah kekuasaan tersebut. Eh, maksudnya kita mungkin ada kuasa sebagai pemerintah ke kan, so kita buatlah undang-undang eh. Kalau ada kuasa, kalau kita tak ada kuasa untuk nak menegur semua tu, kita gunakan perkataan. Okey, perkataan maksudnya kita nasihatkanlah. Kalau contoh kita ni kawan, kita ni saudara, kita ni mak dengan ayah, so kita memang ada capable untuk menasihat, ada kemampuan untuk nasihat, nasihatlah. Sama ada nasihat tu mungkinlah cara tu cara lembut, buat cara lembut. Kalau nak nasihat cara kasar, terpulang. Okay? Yang penting nasihat ni dia bil hikmah. Dia mesti dengan penuh hikmah. Alright? Nasihat. Kalau kata nasihat pun kita tak boleh, dalam Islam kata apa? Selemah-lemah iman adalah dengan kita membenci perkara tersebut. Contoh dia, kita tahu dia pun ni dia buat teruk dia, aku tak boleh nak buat apa-apa dia ni. Aku mula aku takkan, aku membenci. Ha, memang aku tak suka panggil dia ni. So mungkin kita boleh avoid. Maksudnya kita elak kan dan kita buat untuk keluarga kita je lah. Ha, tu selemah-lemah iman Nabi kita. Okay? Kalau kita ada kuasa, kita buat sesuatu. Kalau kita tak ada kuasa, nasihat. Kalau tak ada nasihat pun, kita sekurang-kurangnya kita kena membenci perkara tersebut. Tu je lah. Ha, ni bab nasihat. Dah macam ustaz lah ni. Wah, dah melawan pantun pula dah. Kalau tuan pergi, kalau tuan pergi seberang, kirim hamba batu bata, jangan kacau bini orang, nanti lebam biji mata. Hey, nampak esok kita pakai, esok kita tema kita pula lah. Tema esok saya akan live pakai baju Melayu dan juga songkok esok. Pakai tanjuk. Amboi Puan Amalina Adam ni. Cik Amalina Adam. Betul tu. Saja je dia eh. Abang gurang je. Kadang-kadang tengok suami susah cari duit dibantu. Okay macam ni. Macam ni betul lah. Kadang-kadang tengok suami susah cari duit, isteri bantu. Tapi bila senang, kita dibiarkan. Sungguh bagai dikata kena biar suami susah payah cari rezeki. Betul. Tapi kalau kata kita tak boleh tu, at least kita bantulah sekejap. Ha, dia bukan bantu tu selama-lamanya. Vika Nusyapika kata apa ni? Tuan, nak tanya lagi. Suami bagi duit nafkah pada isteri tapi dia suruh bayar bil TT dengan duit nafkah yang diberi tu. Okay, jawapan saya, duit nafkah tu memang boleh digunakan untuk bayar bil utility. Sebab nafkah ni adalah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dan kalau tempat tinggal tersebut adalah salah satunya menyediakan utility, okay, kelengkapan. So, kalau katalah duit yang dibagi tu, dia khas untuk yang tu sahaja. So, anda tak cukup duit. Tak cukup, tak dapat nafkah yang cukup. Okay, ha, jadi jawapannya anda ada masalah kurang nafkah. Jadi kena tuntut nafkah lah, nafkah lebih. Dia tak boleh macam tu saja, alright? Nafkah lebih. Dia tak boleh kata bagi duit 150, duit 150 ni lah bayar duit duit elektrik. Habis tu duit rumah dan sebagainya macam mana? Duit makan minum saya macam mana? Duit ubat gigi saya macam mana? Duit deodorant saya macam mana? Duit makeup saya macam mana? Okay? So yang tu ada isu. Ada isu tak cukup nafkah. Tapi boleh tak kita guna bayar tu untuk duit tu digunakan bayar bil elektrik? Boleh, sebab yang tu adalah nafkah juga. So kita memang kena bayar kalau kita ada tu.
Tapi kalau kita kata, saya tak nak bayar ni duit ni, saya nak guna nak beli makan minum saya. Awak baik cari duit lain lah, bayar bil elektrik. So suami kena bayar guna duit lain untuk bayar bil elektrik tersebut. Okay, apa? No is noris. Tuan, bagaimana jika rumah itu rumah isteri, suami kira lepas tangan dalam bab nafkah? Jawapan saya, kalau kata tak ada rumah lain lah, memang suami pun duduk rumah isteri tersebut. Okay. Suami ni kena bayar kat isteri tu. Senang. Okay. Sebab suami tugas dia kena sediakan nafkah. Bukan isteri yang sediakan nafkah. Okay. So kalau rumah tu memang duduk suami isteri tersebut, so suami ni tumpang duduk sekali, so suami ni kira menumpang. Kalau dia nak dikira sebagai dia menyediakan nafkah, dia kena bayar bil rumah tersebut. Simple. Okay. Dia kena bayar segala-galanya. Ha. Okay. Kalau tidak, sediakan rumah lain. Mesti tak ada rumah lain kalau ada dekat situ. So kena bayar lah. Kalau kata boleh bincang, ajaklah bincang, kata kita bayar sama-sama separuh-separuh ke, ikut anda lah. Okay, kalau isteri tu ada rumah, so suami dia tumpang duduk, suami dia dikira menumpang. Alright, jadi atas kita, kita nak cas berapa? Yeah, kita nak cas berapa? Tak apalah, manakan awak ada banyak ni saja, bagi separuh je lah. Tapi awak kena bayar bil elektrik, bil air, semua tu. Ha, dikira menumpang. Ha, boleh tak? Kalau katalah kan, suami dia tak bayar nafkah. Dia tak sediakan apa pun, dia duduk tumpang macam tu saja. Dia pergi kerja, balik kerja, dia duit pendapatan dia tu guna untuk diri dia saja. Ya, ada orang tanya saya macam ni tau, perempuan tanya, boleh tak saya halau suami saya sebab saya tak tahan, saya nak mohon fasah? Jawapan saya, boleh. Ha, sebab yang tu rumah anda. Ha, okay. Kejam lah. Memang kejam. Kejam lah. Tapi kejam jugalah kalau kita tak sediakan nafkah tu. Lebih-lebih lagi saya kena bahan tau kan. Okay, tak apalah. Alright. Saya rasa macam, oi, dah pukul 11 suku dah. Okay, so terima kasih kepada anda semua. 1 jam 8 minit saya live malam ni. Sekali live. Jadi macam ni 1 jam terus. So terima kasih. Alright, saya sebenarnya ada benda yang saya nak tanya kepada perempuan. Saya percaya ada yang mungkin dah isi apa yang borang untuk nak dapat free ebook, ada dalam bab tentang hibah, ada saya tulis kat dalam page saya tu. Ada yang telah isi, okay? Cuma saya nak tanya, adakah anda telah dapat ebook tersebut? Okay? Siapa-siapa boleh tolong bagi feedback? Saya risau. Sebenarnya saya risau kata ada orang tak dapat dan sebagainya. Siapa-siapa boleh komen, siapa-siapa yang dah ada isi, ada saya punya tajuk artikel saya itu tu tentang hibah. Bagaimana hibah kepada anak perempuan, yang ada anak perempuan saja ataupun anak tunggal, anak perempuan saja tu. Okay, tolong bagi tahu siapa tak dapat. Oh, Allah. Puan Nois Noris ada isi dah ke? Isi tapi tak dapat. Siapa lagi? Yang mana artikel saya ataupun penulisan saya tu tentang tentang hibah. Anda boleh tengok. Nanti saya tag balik ke atas kali nanti. Saya pin to top. Tentang hibah tu. Dia ada last artikel saya tu. Siapa yang nak ebook free, dia kena klik link tu. So klik link tu. And then dia akan pergi kepada borang information, just isi maklumatnya tu, nanti anda akan dapat link untuk hibah. Okay, e-book, saya bagi e-book free untuk anda yang mana yang nak tahu tentang bagaimana nak hibahkan harta, especially hanya orang yang ada anak perempuan semata-mata ataupun dia ada anak tunggal perempuan sahaja. Okay, saya ada tentang isu tu, saya ceritakan. Dan isu tu saya nak bagi ebook free saja kepada anda. Tapi sebab saya bimbang ada yang tak dapat. Okay, kalau siapa yang tak dapat, saya nak minta satu perkara. Saya nak minta anda anda boleh PM, okay? Anda boleh PM, anda tak number apa, bagi tahu saya nak ebook, saya tak dapat dan sebagainya, contoh. And then anda boleh, nanti kita akan bagi link ataupun kita akan bagi tu ebook tersebut. Okay? Alright?
Okay, itu saja. So terima kasih kepada anda semua yang telah join. Dan siapa yang Chinese dalam ni ataupun adalah mungkin Chinese dalam ni yang menonton Gongsi Pak Chai. Alright. Saya nak mengucapkan juga terima kasih kepada anda semua yang sudi follow, sudi ikut saya punya live tiap malam. Cuma dua malam je saya tak live. Dan saya harapkan anda semua dapat stay lagi. Dan sebenarnya tengah berkira-kira nak buat live pada waktu pagi. Okay? Kita tengok jugalah. Eh? Nanti saya akan buat survey dulu. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Dan apa yang saya cakap ni berdasarkan kepada pandangan saya sendiri. Dan tak ada kepada pandangan sandaran pada mana-mana. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah. Dan apa yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.